Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Nah ini video lanjutannya ini kemarin. Ini aku take video itu kurang lebih jam 6 sore. Bisa teman-teman lihat jam 6 sore aja di tempat aku masih terang banget. Nah kira-kira jam 6 ini aku mau kemana? Jadi hari ini tuh aku mau masak ayam bakar. Karena tadi aku lihat serai di rumah itu habis. Jadi ya udah, ini aku sore-sore mau cari serai. Ini aku cari serainya itu nggak jauh juga dari rumah. Tempatnya itu di samping rumah, pas banget di pinggir jalan. Nah ini tuh tanaman serai aku udah lama banget, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dan masya Allah ini sekarang batangnya itu udah banyak. Sebagian juga udah aku pencarin di pinggir-pinggir jalan sana. Ini aku cari secukupnya aja, karena kan gak jauh juga dari rumah. Nanti kalau misalnya butuh ataupun kurang, kita tinggal cari lagi. Oke, sebelumnya ini serainya mau aku bersihin dulu dari daun-daun yang udah busuk. Selesai cari batang serai, lanjut lagi. Di sini aku minta tolong sama Ayah Kila untuk cari daun pisang. Karena kan nanti malam rencananya kita mau makan rame-rame. Untuk alasnya itu kita mau pakai daun pisang. Ya hitung-hitung ngirit sabun sama ngirit tenaga, kita nggak perlu cuci piring. Oke lanjut lagi. Selesai cari daun pisang dan juga serai. Di sini aku mau potong-potong ini ikan salam yang udah diasap. Ini tadi aku dibawain sama kakak aku dari Martapura. Di sini aku dibawain ikan sama kakak aku itu lumayan banyak, mungkin kurang lebih sekitar 2 kilo. Thank you.
pagi, selesai motong-motong ikan, ini aku mau ngupas bawang putih sama bawang merah. Setelah itu, di sini aku mau bikin bumbu untuk santan patinnya nanti. Untuk bumbunya simpel aja, ini aku pakai jahe, pakai kunyit, ketumbar, cabe sama kemiri. Teman-teman jangan salfok sama cabe rawit aku yang banyak banget. Ini tuh sesuai dari requestan bapak aku. Jadi bapak aku tuh minta dimasakin santan patin yang super pedes banget. Ini nanti masih aku tambahin cabe lagi, tapi cabenya nggak aku ulek, jadi aku utuhin gitu aja di sayur. Mungkin sebagian dari teman-teman kalau malam suro itu suka bikin acara mungkin di perempatan jalan atau di mana. Karena di kampung aku itu kan jarak rumahnya jauh-jauh. Jadi kalau malam suro itu biasanya ngumpul di salah satu rumah warga bikin acara di situ. Aku persingkat aja, ini ngulek bumbunya udah selesai. Selanjutnya ini bumbunya kita tumis sampai harum. Oh ya, ini yang masak santan patinnya itu kakak aku. Aku tadi kebagian bikin bumbu. Gak lupa ini kita tambahin penyedap rasa secukupnya. Lanjut lagi, kita tambahkan sedikit air. Setelah itu ini ikan patinnya kita cemplung-cemplungin. Nah, ini santan patinnya udah mateng. Oke, selanjutnya di sini aku mau masak nasi liwet. Ini yang pertama, aku cuci dulu berasnya. Untuk masak nasi liwet itu biasanya aku pakai kastrol atau ada yang bilang itu periuk. Nah, untuk bumbu liwetnya simpel aja. Ini aku cuma pakai cabai, bawang putih sama bawang merah. Ini kita iris. Terus aku pakai 2 batang serai yang udah aku geprek. Aku tambahkan juga beberapa lembar daun salam. Oh ya, untuk bumbu liwetnya ini memang sengaja aku tumis dulu. Soalnya waktu itu aku pernah bikin video masak nasi liwet. Terus dari teman-teman itu ada yang ngasih saran kalau bumbunya itu ditumis dulu lebih enak. Nah, setelah bumbunya mulai layu, ini kita masukin ke dalam beras tadi yang udah kita kasih air. Lanjut kita aduk-aduk seperti ini. Yang terakhir ini kita tinggal tambahkan Royco secukupnya. Kalau nggak suka pakai penyedap boleh banget pakai garam. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk seperti ini. Oke, bentar lagi nasi liwet aku udah mau mateng. Bisa teman-teman lihat ini airnya udah menyusut, tinggal kita kecilkan apinya. Oke, setelah beberapa menit coba kita lihat nasi liwetnya udah mateng apa belum. Dan ternyata nasi liwetnya udah mateng. Di tungku samping tadi itu aku lagi ngegoreng cabe untuk bikin sambal. Ini cabenya itu aku campur antara cabe rawit sama cabe merah. Oh ya, enggak lupa tadi aku kasih 2 bungkus terasi. Setelah itu lanjut lagi ini kita ulek, tambahkan penyedap rasa, garam sama gula. Karena ulekan aku itu kecil banget jadi ini lumayan susah. Sampai-sampai tangan aku itu kena sambal semua. Gak lupa ini aku tambahkan tomat yang udah digoreng. Tadi aku pakai 4 buah tomat. Kalau sambalnya udah halus, ini tinggal kita koreksi rasa. Aku tuh kalau bikin sambal biasanya bumbunya selalu ada yang kurang. Entah itu garam, penyedap rasa, ataupun gula. Untuk masakan tuh aku memang suka pedas, manis, gurih, asin. Oke, lanjut lagi. Selesai bikin bumbu, di sini aku lagi petikin sayuran atau daun singkong. Ini daun singkong yang aku cari di kebun kemarin. Oh ya teman-teman, dari tadi aku ngoceh terus tapi aku nggak ngasih tahu aku itu masaknya di mana. Jadi malam suruhan ini kan kita bikin acaranya di rumah mama aku. Di sini juga ada kakak aku lagi belahin jengkol. Karena kan jengkolnya udah tua. Kalau jengkolnya itu kita lalap mentah, mungkin dari sebagian nanti nggak bakalan kuat giginya. Jadi supaya empuk jengkolnya kita goreng dulu. Lanjut lagi, di sini ada Bude Katemi lagi bikin iwal-iwal. Jadi iwal-iwalnya untuk cemilan nanti. Thank you.
Nah, aku persingkat aja, ini iwal-iwalnya udah selesai, kita bungkusin semua. Yang terakhir ini tinggal kita guntingin daunnya, kita kurangin. Dan tiba-tiba iwal-iwal sama pisang gorengnya udah mateng aja. Aku tadi gak sempet nge-record waktu bungkusin sama waktu ngukus. Lanjut lagi ke bagian bawah. Di sini ada kakak aku lagi mau motong ayam. Ini ngambil ayamnya di kandang dulu. Ini kita motong ayam peliharaan sendiri, yaitu ayam kampung. Di sini yang motong itu teman kakak aku yang dari Martapura. Untuk ayamnya ini mama aku motong kalau nggak salah 3 ekor. Nah, ayamnya udah selesai dipotong, ini tinggal kita cabutin aja bulunya. Yang pertama, ayamnya kita rendam dulu pakai air panas atau air mendidih sambil dibolak-balik seperti ini. Ini kita rendam kurang lebih 3 menit atau sampai semua bulunya itu basah. Nggak perlu lama-lama, nanti kalau lama-lama kulitnya itu pasti bakal ngelupas. Oh ya, untuk nyabutin bulu ayamnya di sini aku dibantuin sama ayah Kila dan juga kakak aku. Karena kan tadi bikin sayurnya udah selesai. Ini yang terakhir kita tinggal masak ayam sama ngerebus sayuran tadi. Oh ya, tadi kakak aku itu kebagian motong-motong ayam. Di sini aku sama ayah Kila itu kebagian nyuci. Kalau ayam kampung seperti ini yang paling susah itu bulu yang kecil-kecil. Sebenarnya lebih mudah lagi kalau bulu yang kecil-kecilnya itu kita bakar. Tapi terkadang aku tuh memang malas banget kalau pakai cara seperti itu. Menurut aku lebih bersih kalau kita cabutin seperti ini. Gratis ya. Oke, ini aku persingkat aja, ayamnya udah selesai kita bersihin. Ini ayamnya lagi proses diungkep. Untuk bumbunya tadi itu simpel aja, ada jahe, kunyit, ketumbar, bawang putih sama bawang merah. Terus kita tambahin santan dan juga gula merah lumayan banyak, jadi supaya ada rasa manis, gurih sama asin. Nah, kita ungkep beberapa menit, ini ayamnya udah empuk. Karena ayamnya udah empuk, jadi ini mau kita panggang. Ini nanti manggangnya kita tambahin olesan kecap. Di sini yang pertama aku panggang itu bagian daging-daging dulu, seperti paha sama dada. Nah, kira-kira kita isi segini. Terus selanjutnya ini kita panggang di atas tungku seperti ini. Masak bakar-bakar itu memang lebih enak pakai arang. Jadi menurut aku itu baunya sama rasanya lebih sedap aja daripada pakai gas. Sembari kita bakar, ini sambil kita olesin kecap seperti ini. Nah, singkat aja, ini ayam bakarnya udah mateng semua. Yang terakhir, ini tinggal kita susun semua masakan di atas daun pisang seperti ini. Mulai dari nasi, sambal, lalapan, sayuran, dan juga ayam bakarnya. Udah matang semua dan juga udah kita susun di atas daun pisang. Yang terakhir di sini kita mau makan bareng-bareng. Masya Allah, ini kita bersyukur banget teman-teman bisa makan bareng-bareng sama tetangga seperti ini. Ini tuh rasanya nikmat banget pokoknya kalau makan bareng-bareng. Apalagi makannya itu pakai daun pisang, Masya Allah. Untuk teman kakak aku yang dari Martapura ini juga kita ajak. Di sini kita memang sengaja ngumpulin tetangga untuk makan bareng-bareng seperti ini. Terkadang momen-momen seperti ini emang gak bisa terulang lagi. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu untuk kegiatan kita makan-makan bareng tetangga sekitar. Jangan lupa ikuti aku di video kegiatan berikutnya ya teman-teman. Terima kasih.